Mau meledak, bingung nggak kalian? Sini kamu, ha? Oke, counter. Bingung dia bro. Aduh, jangan jatuh. Nanti kereset. Bingung dia bro. Oke, berdua. Oke. Halo guys, kembali lagi di channel saya Baby Step Gaming. Kali ini kita pengen lanjutin untuk game Grounded ya. Oke, jadi kali ini saya tidak tidur di lantai lagi dan saya sudah bangun pagi dari tempat tidur spring bed kita guys, yaitu simple bed ini ya. Jadi sudah tidak ada sakit pinggang dan tidak sakit tulang lagi guys, karena kita sudah tidurnya empuk ya. Dan saya tinggal di villa saya yang tertinggi. Dan kita lihat pemandangan pagi hari ini dari ketinggian seperti ini guys. Tuh, ngeblur semua. Ngeblur semua. Oke, tunggu sebentar ngerender. Oke, dia guys, pemandangan guys semua jadi tampak kecil sekali ya. Dan ternyata sungai yang di sana itu baru saya tahu ternyata luas juga loh. Sungai parit yang ada kodoknya itu ya, ada boneka kodoknya itu ya. Ternyata luas, guys. Dan itu halaman rumah ya. Enggak tahu bisa dibangun nih enggak di situ, guys. Saya tertarik sih, pengen nge-build lagi satu base lagi di tempat seperti itu ya, guys. Tapi enggak tahu lah, nanti kita lihat aja, guys. Dan hari ini tuh ada update untuk game Grounded ini ya, update kecil sih. Jadi perbaikan beberapa bug dan juga update beberapa item ya guys. Contohnya ini guys, kemarin kan kalau gue keluar masuk kamar ini atau keluar masuk lewat pintu, pasti kameranya ngezoom ke dalam kepala saya ya. Dan itu tuh work banget sih. Jadi ya oke lah, syukurlah sudah di fix. Dan juga beberapa item guys. Nah, salah satunya untuk video ini saya pengen nyobain senjata atau kemampuan dari bow ini beserta mana ya tadi ya? Di sini kah? Ah ini guys, feeder arrow ya. Jadi ini arrow tier 2 guys. Saya pengen lihat damage-nya sebesar apa. Dan karena kebetulan ada update juga hari ini, jadi kalau kemarin itu kita bikin ini cuma dapat 1 biji. Sekarang katanya kalau bikin ini dapatnya 2 guys. Kita coba guys. Oke, kita terjun dulu bentar. Cek dulu prosedur keamanan. Oke. Okay. Nice. Kehausan saya. Kita minum dulu guys. Ada stok kok. Nice. Bentar, saya udah lama nggak ngecek lantai 2 guys. Bangun lantai 2 ya. Nice. Oke, okay. Oh ini kasih. Oh ya, ini kemarin rencananya pengen diisi berbagai macam smoothie ya. Sampai sekarang belum bikin smoothie guys. Oh, ada airnya. Ya kecampur dong. Ini dia, udah saya minum aja dulu. Ini soalnya ini saya bawa ini lemon guys, jadi nggak bisa dicampur ya. Saya minum aja dulu. Oke, jadi ini kita bisa ngambil ini. Nih, kita buat naruh stok sini, guys. Oke. Wes, dikit lagi penuh, coba. Dua ini apakah sudah penuh lagi? Apakah sudah penuh kalau kita kasih dua ini? Oh, sudah penuh, guys. Oh, sudah penuh. Kok enggak salah ada meterannya ya? Oh, ini nah. Ini ya. Jadi F sudah full, sudah kayak bensin aja. Dan ikan asin saya masih berjemur sudah berhari-hari, guys. Tenang aja, awet. Oh, ini sudah berjamur lagi, guys. Baru sudah saya panen sekali ya. Oke, kita langsung terjun aja ke lantai dasar guys. Ups, sans aja ya kan. Dan saya perlu feeder. Banyak kostok sans aja ya kan. Ini sama apa tadi, spiderweb ya. Ini sama ini guys. Kita coba craft. Apakah perlu tempat workbench juga atau langsung bikin? Oh ya, perlu workbench. Tenang aja, ada ruang kerja. Sans aja ya kan. Mana ini? Oh ya, langsung dapat dua ya. Ini sayangnya gambarnya masih sama sih ya. Dan ya juga ada perbaikan juga untuk gas arrow ya, Pak. Bang lagi. Gas arrow ya, Bro. Jadi gas arrow kalau kemarin itu saya panah, setelah update itu hilang. Arrow-nya hilang, itu nyesek banget sih, bikinnya susah. Sekali pakai hilang. Tapi sekarang sudah di-fix, jadi nggak hilang lagi, guys. Jadi aman ya. Perlunya 4 biji spider web dong. Buset, guys, kita semoga damage-nya ini menjanjikan ya. Kita bikin 20 mungkin ya. Ini router mahal loh. Router elite, bahannya susah banget dapatnya. Tapi kalau seiring berjalan waktu sih kayaknya nggak susah-susah amat ya cari feeder ya. Cuma mungkin apa namanya,
Kalau tergantung keperluan aja sih, takutnya kita nggak craftnya perlu banyak itu guys. 12 aja ya guys, coba ya. Soalnya takutnya ini kepakai apa lagi nanti. Oke, sudah. Dan kali ini saya nggak cuma pengen nyoba kemampuan arrow-nya guys. Saya penasaran dengan sistem trap di sini loh. Ini ya, trap wire bomb. Jadi dia bisa dipasang bom gitu guys. Two bombs explode when the trap wire is triggered. Jadi bisa dipasang dua bom di sini. Oke, kita coba bikin ya. End part sama spider web gampang. Ada stok, ada sans aja ya kan. Oke, kita pakai ini dia. Oke, kita coba bikin. Oh, langsung pasang kah? Gimana ada bentuknya nih guys? Oke, gini lebar juga ya. Berarti kanan kiri mungkin dipasang bom mungkin. Bom saya masih ada kah? Ada guys. Oke, jadi sekali kita nyobain kemampuan dari arrow ini. Dan kita coba kita pakai jebakan Batman guys. Oh iya, ini kan ada update nih. Bentar kita coba di cek burger ya guys. Apakah ada something new? Katanya sih ada yang baru ya untuk update kali ini. Kita coba cek dulu guys. Oke, apakah ada something new? Ada quest ke hari ini? Oh ada. Nah, pas banget ya. Wolf Spider, astaga naga. Wuh, gila-gila questnya bro. Dan untuk Ladybug ini, nggak tahu ya ke apa namanya, keberadaannya tuh hilang loh. Quest untuk Ladybug nih. Jadi saya abandon aja dulu guys. Jadi kita pakai bunuh Wolf Spider dan bombardir Beetle ya. Kebetulan banget nih guys. Dan kita lihat apakah ada yang baru di sini. Ini oke. Ini memang ini ada kemarin. Torch upgrade oke. Portrait base, mid shield ya kemarin. A console upgrade. Nah ini baru guys. Jadi apa namanya, scope yang bisa buat kita gali ulat itu. Berarti ada upgrade nya guys. Kemudian ada pebblet foundation. Apa ini? Solid level foundation. Ini crafting lagi guys. Tapi campuran dari tanah liat sama batu. Wah apa ini guys? Slow variant of the pebblet foundation. Bentar. RAM sama foundation. Kayaknya kalau nggak salah ingat sih ya. Oh, I see. Ini guys. Jadi mungkin itu ada campuran batunya nanti ya. Foundation sama clay RAM. Oke lah. Oke guys. Jadi di sini saya sudah dapat dua quest, yaitu kill bombardier beetle 5 ekor dong, buset dah. Sama wolf spider ya. Wolf spidernya 3. Wolf spider ini berat banget sih, parah. Tapi kita coba guys, kita coba ya. Kita coba. Ups. Oke. Di sini tadi ada wolf spider yang lagi-lagi tidur, guys. Nah, ini guys. Tidur kah itu? Kenapa ada satu lagi? Aduh, ganggu banget sih. Lagi pengen testing loh. Aduh, guys, ini mesti dibunuh dulu sih, guys. Dan sebelum kita bantai-bantai, kita save dulu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Wow. Oh, di sini ada crate new, ada juga kita timpa, guys. Timpa aja lah. Walah, sekarang ada crate new ya. Oh, I see. Jadi nggak menumpuk banyak-banyak banget. Oke, guys. Kita coba bunuh ini. Jangan di sini ya. Karena pasti kalah saya kalau ditanam tanaman seperti ini, guys. Sini, bro. Kita pakai arrow biasa dulu, guys. Oke, tangkis. Tangkis. Kok ngapain kamu, ha? Ngapain dia, guys? Macam ada gerakan baru gitu. Mati kamu ya kan. Apa kena racun ya? Padahal saya pakai arrow biasa loh. Kok semacam ada gerakan baru. Uish. Nah ini juga ada perbaikan untuk sound effect dari grup ini ya. Jadi kalau kemarin tuh ngagetin banget. Sampai di video gue sebelum juga kaget pernah spawn ini. Nah tuh kan, lebih bersahaja lah. Lebih bersahaja suaranya guys. Bogem aja lah. Oke. Dan aduh, saya nggak bawa makanan ya guys. Oke. Ini guys,
kita coba bikin type wire-nya ya. Seberapa efektifnya damage ini ya. Bentar, ini crab trap type wire bomb. Santai bro, jangan bangun dulu bro, sabar 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 sabar. Serem banget bro, serem banget. Oke, kita coba bikin. Diam bro. What? Kenapa bisa bangun sih? Dia tahu gak bro kalau ada jebakan bro? Bentar, guys. Kita pasang bom di mana ya? 5 dulu deh. Astaga. Kenapa dia ke-trigger? Tidur ya. Santai-santai, bro. Santai-santai. Belum dipasang jebakannya. Oke, guys. Lu pasang seperti apa ya? Serius gue belum pernah loh. Langsung kepake 2 kata dia, bro. Dan saya nggak yakin ya, kalau 2 ini dia langsung mati, guys. Nggak yakin. Kita coba bikin lagi. Double. Double ganda. Kita sini lagi, guys. Kita bikin lagi. Oh, 2 kali pasang, bro. Mungkin tadi ketekan. Oke, dia datang, bro. Saatnya. Bentar. Oh, my God, bro. Belum siap saya. Oh my God. Withdraw, kemampuan withdraw. Oh my God, bro. Oke, guys, ini jadi percobaan kedua. Ya ampun. Kok langsung maju sih dia? Oke, mau singkat oke. Wajar lo. Siapa tadi? Meninggoy kamu, meninggoy. Oke, guys, jadi ini percobaan kedua ya. Jadi percobaan pertama kita gagal karena pertama dia ke-trigger ya, kayaknya bangun. Apa karena terlalu dekat, apa karena berisik ya, guys? Dan row belum kepakai dong tadi. Pakai row tuh kayak gini, dodol. Nah, ini ya, jadi feeder row sudah dipakai. Dan gimana ya posisi enaknya, guys? Gak ada yang enak sih buat menghajar nih musuh ya. Kita coba deh bikin. Bikin. Nih, type wire. Oke. Karena setelah update ini si bala-bala asli. Damage-nya tambah sakit sih, bro. Oh, benar, bro. Dia ke-trigger kalau saya bangun. Atau nge-building something, bro. Wah. Aku sejar posisi enak nih. Posisi enak aku di mana nih? Kena tuh. Meleduk tuh. Ayo, sentuh dong. Kaget dia bro, kaget dia, bingung dia. Gue loncat dari sini deh bro. Panah dari sini. Segitu damage bomnya bro. Arrownya? Hah? Ya ampun, regen darahnya. Ah, bete dah. Ya regen bro. Padahal sakit loh. Ah, sudah saya tangkis loh. Ngapain dia tuh? Kok semacam ada gerakan baru bro? Untung saya ada stok medkit ya bro. Satu kali lagi, please. Boy kau, waduh bro, percobaan kita kurang sukses ya. Bomnya sih kena, cuma ternyata kalau saya panah di posisi yang dia tidak bisa nyerang, dia balik dan HP-nya regen dong, ngereset lagi. Ah, buset lah. Oke, kurang 2 lagi ya, kita cari lagi bro. Kita cari lagi ya, cari kelaparan dong, nggak ada bom makanan gak ya? Oh, ada.
Oke, nice. Oh. Di mana lagi? Setahu saya di bawah sini ada ya, Bro. Dalam pohon ini ada. Kayaknya itu lebih gampang tuh. Kayaknya itu lebih gampang tuh kita jebak, Bro. Di bawah pohon sini sih ada. Nah, tuh kan ada kan? Dua ekor dong. Tidak kurang, dua ekor. Kita pasang dari sini, Bro. Kita pasang dari sini ya kan. Sini aja kali ya. Biar aja kita dekat pohon sini. Benar aja, Bro. Ketrigger dia ya. Kalau ada sesuatu bangunan. Jangan dua dong. Kok dua-duanya sih? Oh, meledak. Bingung gak kalian? Sini kamu, ha? Oke, counter. Bingung dia, bro. Aduh, jangan jatuh. Nanti kereset. Bingung dia, bro. Oke, berdua, oke. Mati saya, meninggal. Keroyokan sih, ah. Kenapa mesti keroyokan? Sini aja kali ya. Oke. Pasti bangun nih. Tuh bangun dia. Ah, bangun satu nih. Bangun satu, Bro. Nice. Ini ro pakai ini. Oke, ro saya sudah hilang dua dong. Wah. Boom. Meledak semua, Bro. Meledak semua, tapi kayaknya yang masuk damage nggak semua deh. Santai. Hup. Habis. Enggak kena. Meninggoy, kau meninggoy. Kayaknya bomnya ada. Apa ini? Kok ada yang lah, ada yang masih utuh, Bro. Oh. Kena ledakan. Jadi bangunan saya yang satu itu jebakannya hancur ya. Oh, gitu. Jadi enggak bisa kita stuckin banyak-banyak di situ, Bro. Oke, nice lah. Memang tidak semudah itu, Perguso. Oke, jadi paling enggak cuma bisa build satu ya, Bro. So, kita hajar yang last ini, Bro. Last ini. Pasang jebakannya di mana ya? Aduh. Ini tenggelam. Sini paling sudah paling oke sini. Oke. Oke, guys. Sudah jadi. Dia pasti ke sini. Atau saya panah aja ya, kita lihat damage-nya. It was at this moment that he knew he fucked up. Ngapain saya dekat bom? Ngapain? Ah. Oke, Bro, jadi percobaan kita gagal ya. Saya malah jadi bunuh diri dong. Ngapain saya dekat bom coba? Oke, jadi kalau kita tumpuk itu percuma, jadi pakai dua ini aja, Bro. Hah? Anjir, kaget gua. Oke, kita panah ini, guys. Ya, tinggal 10 ya. Kalau saya panah ke trigger dua-duanya dong ya. Coba ya. Nah, itu kan dua-duanya kan. Bodoh. Berhasil saya parry. Santai baby step, santai, kita bunuh dulu. Cuman. Yes, nice, mulus, Bro. Nice. Oke, nice. Oke, kita bangun lagi satu lagi. Last Spider-Man, Bro. Last Spider ya. Oke, kita pasang jebakan. Ah, mampus lo. Oke, sini. Tapi kali ini saya tidak ada kejebakan lagi ya. Cari matu saya di situ. Oke. Aduh, gak kena, gak tepat, Bro. Tapi lumayan lah, mungkin kayaknya kena satu bom oke tuh. Kita keberuntungan kita bertarung tempat sempit seperti ini. Boy, selesai. Wolf, Spider, 3 ekor, selesai, Bro. Akhirnya ya.
Padahal satu kali hit aja saya langsung mati loh, nggak ada obat. Padahal sambil pijet medkit loh, bandage lah, nggak ngeregen. Gara-gara kita sudah kena masuk damage dan juga kena racunnya guys. Dan untuk kemampuan Ro ini ya, nggak tahu. Oh astaga bro, gue lupa dari tadi pakai ini. Hah. Aduh sorry ya bro, gue lupa pakai marksman cap untuk meningkatkan damage Ro. Maka yang tadi saya lihat kok damage dari feeder ini sama dengan saya pakai Ro biasa. Ternyata kepalanya belum diganti. Wah. Parah sih, parah, parah. Kita coba cari bombardier beetle kali ini, bro. 5 ekor. 5 ekor ada di mana aja ya? 5 ekor. Di sini kalau nggak salah ada 1. Di sini ada 2. 3. 4 berarti satunya. Satunya di sini, satunya di sini. Oke, let's go. Oke, guys. Itu saya sudah lihat ada bombardier beetle. Dan kali ini kita coba pakai Ro biasa dulu. Kita lihat damage-nya ya. Sorry banget tadi saya lupa loh. Makaikan kepala marksman cap ini ya. Ya ini bisa ngereset nggak dia? Nggak kelihatan. Segitu ya guys. Kurang lebih 1 jari lebih. Coba kita ganti Ro-nya. Damage parah bro. Gila sumpah, dalam banget itu pasti. Fix auto. Aduh. Aduh aduh saya ngeru. Sini kamu ha. Gila ini dipanah-panah bisa mati nih bombardier beetle. Aduh lupa lupa lupa. Lupa lupa lupa. Lupa. Oke nice. Dipanah mati bro. Wah. Gila sih. Ini sumpah parah. Ini combo paling mematikan sih. Sebagai Legolas ya. Tapi sayang Ro-nya. Ro saya ada berapa tuh? 8, 2 lagi kemana? 2 lagi kemana? Oh ini dia, ini dia. Oke nice. Sudah kehilangan 2 ya. Jadi saya tidak mau kehilangan lagi. Oke. Sudah Sabtu. Dapat Bombardier Beetle. Kita langsung ke next bro. Ini dia di sini ya. Di sini loh bro. Saya masih ingat posisi-posisi despawn untuk Bombardier Beetle. Adakah? Oh, mana dia? Oh ini dia guys. Inilah kaget gua. Ntar makan dulu. Aduh gak ada makanan bro. Dan gak ada medkit dong. Bodoh lah kita hajar bro. Sebagai Legolas sejati. Loncat. Aduh kenapa sih? Serang saya lambat sekali. Rotation attack. Rotation attack. Strategi rotation attack. Oke, stun dia, stun dia. Langsung dikombo aja dengan martil. Mampus dia, guys. Oke, langsung meninggoy dia. Aduh, saya perlu medkit nih, bro. Kita cari medkit. Bentar ya, cari medkit. Berarti perlu sap. Tuh, tuh, tuh. Ada pohon. Ada ranting, ada ranting. Oke, guys. Jadi, karena hari sudah mulai gelap, jadi perburuan dilanjutkan siang hari ya. Jadi, ini sudah siang hari. Sudah kayak acara berburu aja ya, guys. Jadi, kebetulan juga masih ada gubuk derita saya di sini. Yaitu penunggu bulu burung ya, guys. Oke, kita coba lanjutin untuk berburu si Bombardier Beetle, guys. Itu ada lokasi dekat sini kok. Jadi, dia posisinya di sekitar sini ya. Dia ada 3 ekor langsung, guys. Hello. Biar aja lah dia menghajar si Weevil ya. Si semut itu. Oke itu dia guys. Sudah nampak dia di sana menunggu ajalnya. Ro siapkan. Oke. Bisa bikin jebakan lagi enggak sih ya saya? Bomnya habis. Wah, bomnya habis guys. Ya udahlah kita secara gentleman ya kan. Kita hajar-hajar aja. Karena ini masih oke lah. Aduh, dia ke-trigger duluan dong. Aduh, lepas kayak itu. Enggak kena. Nice. Sini kamu. Dua kali. Dua kali. Berani betul kamu dua kali. Oke. Ini saya charge. Boom. Pantat lu. Bolong lu. Aduh. Lepas. Jump shoot. Nice. Oke guys. Udah jump shoot dia.
Aduh, kayaknya kali ini Rose berhamburan kemana-mana nih, guys. Gawat ini, gawat, gawat, gawat. Ada kesana kayaknya. Tuh kan hilang satu lagi. Oh man, hilang satu, guys. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, mana temanmu ya? Saya tahu di sini kalian bertiga ya. Mana, guys? Yah, cuma seekor, guys. Kenapa ya? Biasanya ada tiga di sini. Malah ketemu si kutu nggak tuh? Wah, cuma ada satu ekor, guys. Kayaknya mungkin apa baru kemarin? Enggak, saya nggak ada bunuh loh padahal. Berapa hari ini nggak ada bunuh ya? Di mana lagi ada bombardier beetle ya? Oh, di sini, di sini. Di sini. Saya coba cek sini, guys. Ada apa enggak ya? Kita coba cek, guys. Mumpung masih siang hari ya kan? Nggak ada, guys. Wah, kenapa responnya sekarang jadi lambat ya? Para serangga-serangga, ladybug sudah nggak ketemu. Si apa namanya, bombardier beetle juga biasa sini ada satu, di sana ada tiga tadi, tempat tadi. Oh, saya mesti nunggu lagi kayaknya, guys. Mesti bersabar lagi untuk respon mereka. Oke lah, guys, kayaknya video kalian sampai sini aja dulu ya. Dan saya kayaknya bakal menunggu lagi untuk beberapa hari biar si bombardier beetle-nya itu spawn lagi, guys. Oke, kalau begitu ya, thank you banget yang sudah nonton video ini. Yang jelas kita sudah menyelesaikan quest menghajar si Wolf Spider dengan menggunakan trap dan juga menggunakan row terbaru. Sayangnya tadi saya nggak nyoba pakai si Markman Cap ini ya, telat banget, sorry banget. Tapi kita nyoba tadi di bombardier beetle dan hasilnya sakit banget parah untuk combo Markman Cap dengan feeder row ya, guys. Dan itu damage-nya parah. By the way, itu kayaknya tempat oke, guys, bikin bangunan, guys. Kalau misalnya kalian ada yang pengen bikin gue di bikin markas itu, kalian komen aja di bawah ya, guys. Oke, kalau begitu, thank you banget yang sudah nonton video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Dan jika kalian support terus channel Baby Step, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan keep healthy and stay safe. Sayonara.